sedangkan yang memberikan nafkah itu adalah suami. Sekarang dengan adanya perusahaan ini, si istri ini bisa bekerja sendiri dan gajinya lebih besar dari suaminya. Nah, sehingga kadang-kadang yang terjadi adalah karena sudah merasa mampu, merasa bisa kuat berdiri sendiri, apalagi kalau kemudian suaminya gajinya hanya sedikit, lalu kemudian yang dikasih istrinya pun sedikit pula gitu. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.